Sosial Jakarta. Senang banget di hari ini gue Olga Agata dan teman gue Gabriela Frederica akan mandu acara Surat Cinta untuk Kartini Goes to Us. Di sini nanti filmnya ini emang kayak seumurnya Kartini saat itu. Kalian tuh harus banget nonton karena tuh materinya tuh gak seberat yang kita bayangin. Ceritanya itu tentang kisah cinta Kartini yang gak ada di buku. Malah ada komedinya juga, ada romansnya juga. Terus kalau jadi penasaran banget sih kalau gue tentang kehidupan di tahun 1900-an awal. Iya. Gitu. Dan film ini kelihatan lebih menarik dari pikiran gue sendiri. Dan pokoknya gue tuh penasaran banget gimana sih cerita keseluruhan film ini. Di bawah, jadi kalau ngomong nggak ngata-ngata karena emang udah beda derajat gimana gitu, biasanya jadi seperti beda kalau misalnya satu saat mungkin lagi jadi pacar atau apa, kita harus udah biasa kayak bayangan tangan apa-apa gitu ya kan. Jadi buat kamu yang di rumah jangan lupa untuk saksikan Surat Cinta untuk Kartini. Jangan lupa.